Koperasi Makmur Malaysia Berhad Ko Makmur bakal menerokai perniagaan emas pasaran global selepas Pusat Penyelidikan dan Pembangunan R&D serta Akademi Kecemerlangan membabitkan industri emas beroperasi sepenuhnya hujung tahun ini. Pusat R&D dan Akademi Kecemerlangan yang pertama di Malaysia itu kini dalam proses ubah suai membabitkan peruntukan kira-kira RM3 juta. Ia akan mengkhususkan kepada R&D berkaitan kesenian, reka bentuk dan kaedah pemasaran produk berasaskan emas. Pengerusi Ko Makmur Datuk Hishamuddin Abdullah berkata, Ko Makmur telah menjadi rakan strategik SIRIM ia sebagai permulaan untuk Ko Makmur menerokai pasaran yang lebih besar dengan menjual produk yang berkualiti tinggi. Melalui pengiktirafan kualiti daripada SIRIM, ia memudahkan lagi Ko Makmur untuk meneroka pasaran global terutama di Timur Tengah dan Eropah. Ko Makmur juga akan membantu lebih ramai usahawan menceburi sektor perniagaan berasaskan emas. Kerjasama antara Ko Makmur dan SIRIM Berhad akan menjadi satu permulaan baru untuk Ko Makmur menerokai pasaran yang lebih besar. Sebab kita untuk menjual produk yang berkualiti, kita sinonim dengan SIRIM sebagai institusi yang diberi mandat untuk mengesahkan ketulenan atau kejituan mutu sesuatu produk tu. Dan saya rasa pengiktirafan daripada SIRIM ni akan memberi kesan yang positif kepada pasaran produk-produk emas Pamogo. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengadakan pertemuan bersama Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif SIRIM, Datuk Dr. Ahmad Sabirin Arshad di Pejabat SIRIM Pahang. Melalui kerjasama tersebut, setiap produk emas Makmur Gold akan dinilai dan disahkan kualiti oleh SIRIM serta diberi nombor siri khas untuk mengelak pengguna ditipu. Makmur Gold kini memiliki 4 kedai emas iaitu di Kuantan, Kuala Terengganu, Kota Baru dan Bandar Baru Bangi. 3 lagi kedai emas Makmur Gold bakal dibuka di Ipoh, Putrajaya dan Johor Bahru. Sementara itu, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif SIRIM, Datuk Dr. Ahmad Sabirin berkata, potensi perniagaan berasaskan emas adalah sangat besar dan SIRIM sedia membantu serta membimbing Ko Makmur dan Makmur Gold untuk meneroka pasaran luar negara. Beliau berharap dengan penarafan Ko Makmur sebagai pusat kecemerlangan yang pertama, lebih banyak lagi pusat kecemerlangan akan dibangunkan bersama dengan Ko Makmur. Penerapan ini SIRIM memang dah ada lama. Dah ada lama. Tapi kita akan beri penerapan ini dengan Makmur Gold yang pertama. Yang pertama lah. Okay. Pusat kecemerlangan yang kita akan bangunkan di SIRIM Pahang ini merupakan yang pertama seumpamanya di Malaysia. Dan insyaAllah kita dah bincang tadi, kita harap lebih banyak lagi pusat kecemerlangan dibangunkan bersama-sama dengan Makmur Gold di satu malahan ke langkah Malaysia. Kita nak pergi ke luar negara sekali. Ya. InsyaAllah. Okay.